Selesai, kembali lagi di Liman YouTuber. Nonton terus ya video-video gue yang keren itu loh, yang seru itu loh. Oke. Semoga hatinya juga terhijab. Dul Jailani harus merasakan pahitnya perceraian kedua orang tuanya, Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Mulan Jamila akhirnya menggantikan posisi Maya Estianti sebagai istri Ahmad Dhani sekaligus ibu tiri Dul Jailani. Siapa sangka, ternyata dulu Dul Jailani mengaku sempat kecewa dengan Mulan Jamila yang kerap dianggap sebagai pelakor. Mulan dituding sebagai alasan keretakan rumah tangga Maya Estianti dan Ahmad Dhani. Meski sempat memendam rasa kecewa, kini Dul mengaku senang bisa melihat ibu sambungnya kini sudah hijrah. Tante Mulan, alhamdulillah saya lihat sudah hijrah ya. Bukannya saat ditemui usai mengisi acara tribut Tut Dewa 19 di Gusto Epicentrum Wong, Jakarta Selatan pada Kamis 31 Januari 2019 lalu. Mungkin dulu saya sempat kecewa sama Tante Mulan, namun sekarang sudah enggak ya, buka Dul saat ditanyai dukungan Mulan terhadap dirinya. Pria berusia 18 tahun ini lebih lanjut mengatakan kalau ia melihat berbagai macam perubahan dari diri Mulan Jamila, seperti ibadahnya yang selalu teratur. Tante Mulan sudah sholat 5 waktu, saya kalau ke rumah ayah saya selalu lihat Tante Mulan sholat 5 waktu, tambahnya. Saat ini, menurutnya, ia juga sudah perlahan menerima Mulan, karena kini Mulan juga sudah hijrah memakai hijab. Sekarang juga berhijab, semoga hatinya juga terhijab. Dan saya lihat Tante Mulan berdoa, terangnya. Ya lihat Tante Mulan kembali ke jalan Allah, sambungnya lagi. Dul sendiri mengatakan, ia sudah positive thinking saat ini, dan komentar jahat netizen hanya ia anggap sebagai angin lalu saja. Positive thinking saya itu adalah jalan yang memang. Dar, udah nonton belum video-video gue? Seru gak menurut kalian? Tonton ya video-video gue ya. Oke, subscribe, komen, dan like-nya ya. Oke, bye.